bahwa sekarang dalam kasus polisi tembak polisi yang satu ini, ternyata masyarakat mendesak agar ada tim khusus perlibatan pihak eksternal Polri untuk ikut melakukan investigasi. Ini menunjukkan betapa rasa sanksi atau kekurang percayaan itu sedemikian besar terhadap masalah yang sekali lagi hanya dilakukan, tanda petik ya, hanya dilakukan oleh sesama personil Polri itu sendiri. Penyelesaian kasus ini akan mempertaruhkan reputasi kepolisian di waktu-waktu yang akan datang. Dengan kata lain, konsekuensinya adalah sangat penting bagi Polri untuk memastikan kasus ini diungkap hingga tuntas, objektif, dan transparan, termasuk dengan mengakomodasi desakan publik, yaitu melibatkan pihak ketiga, siapapun itu, untuk ikut melakukan investigasi dalam rangka memastikan seluruh proses penegakan hukumnya bisa berlangsung tuntas, objektif, dan transparan. Nah, pada titik itu saya pikir akan sangat baik apabila Polri memang buka mata dan pasang telinga mengakomodasi tuntutan atau ekspektasi masyarakat itu. Satu lagi, sesungguhnya bukan hanya masyarakat, bukan hanya kita-kita ini yang berkepentingan dalam pengungkapan kasus ini. Di lingkup internal Polri pun, khususnya pangkat-pangkat bawah, mereka saya yakin mencermati kasus ini dengan seksama. Lewat kasus inilah mereka akan menakar para pimpinan mereka. Mereka akan menilai para senior mereka. Seberapa jauh para pimpinan, para senior, para pejabat di atas itu konsekuen dengan jiwa korsa